Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Mang Ihin. Jadi hari ini kita bakal masak-masak buat buka puasa. Tapi ada yang spesial karena sekarang kita full squad, ada Ade Alpin ini megang kamera. Kita rencananya mau masak ayam goreng sama kita mau buat tumis pucuk ubi. Penasaran kegiatan seperti apa? Yuk kita langsung ikutin. Nah, hari ini kita buat ayam goreng. Ayam kampung ya. Iya, ini bumbunya kunyit, jahe, bawang putih, ini lengkuas, serai nih sama salam. Nanti kita ungkep dulu. Ini kita ungkep sama bumbu ini, enggak digoreng dulu, diungkep aja. Baru nanti digoreng. Ini daun ubinya atau daun singkong. Nanti buat tumis kan, Mah? Iya. Nih, agak lembut. Setelah ini baju Mama kena kunyit. Sama-sama kuning. Udah? Udah, nih kita aduk ke sini, ke baskom. Ke ikan kan? Iya. Ke ayam kan? Daunnya nih, ini sisa nggak diulek semua. Kita masukin aja ke situ. Ya dek, kita rebus dek. Tuh wajannya dek. Aduh, ditiup. Ketumbar halusnya lupa tadi. Ini kita biarkan meresap dulu, nanti baru ditambah air. Berapa lama, Mah? Sampai empuk? Ini sampai meresap aja dulu. Meresap aja? Iya, nanti udah meresap ditambah air. Sampai empuk nanti direbus. Ini sengaja biar nggak berebut, dibagi 4. Tetap aja berebut? Enggak lah, kan udah satu-satu. Kita tutup dulu nih. Setelah bumbu meresap ke dagingnya, kita tambahkan air. Kita rebus sampai empuk. Nih, nggak usah nunggu apa airnya kering karena udah empuk, bumbunya tadi udah nyerap juga kan. Ini kita angkat aja. Wanginya. Ini langsung digoreng aja, Mah? Iya, ini kita tiriskan dulu biar digorengnya nggak rame. Nih, kalau pengen cepat mendidih, kita tambahkan garam dulu ke airnya. Ke air, jadi cepat mendidihnya. Tuh, langsung? Bumbunya. Enggak juga deh. Enggak, memang cepat tadi. Enggak, maksudnya ini kan udah lama dikasih garamnya. Jadi pasti langsung. Nah, masukin. Belum. Oh, belum. Itu bunyi apa itu? Itu baru bunyi saheng. Oh, belum mendidih. Jadi kita rebus dulu daun ubinya nih. Agak lama nih, Mak? Enggak, sebentar aja, kan ditumis. Kita angkat. Sekarang kita angkat, nanti kita cuci bersih sama kita remes. Tinggal cuci dulu. Ini Adepin lagi buat bumbu apa? Nih, pakai garam biar nanti gampang ngulek nih. Bumbu tumisnya. Ada apa namanya? Bawang. Bawang merah, bawang aja, merah sama bawang putih. Iya. Tomat, ini Mama apa? Tomat diiris aja nih, diiris bawang, daun singkong. Kita ngulek bener nggak tuh? Nggak tahu, nggak yakin. Wah, 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 nggak yakin ya, nggak yakinkan. Yakinkan deh, yakinkan deh. Bisa. Nah, kita iris tomatnya sama cengek, jerawit. Pedes ya? Iya. Ini gimana? Ini aman nggak ini nih? Hei, aman. Aman. Gak usah lembut-lembut. Gak, tapi lihat sedih gitu, Mah. Sedih. Aduh, sedih. Aduh, nangis. Tapi Mama gak pernah tuh kalau ngulek pedih. Enggak, Eri juga gak pernah.
karena gak pernah paling. Sedih dia baru pulang itu, baru pulang, baru ngerasain sama keluarga lagi. Jadi ya, sedih ya Allah. Bahagia, sedih bahagia ya. Udah deh, kumpulin aja, udah gitu aja. Ya udahlah ya, kita langsung tumis aja, Mak. Iya, iya. Kita tumis dulu bawang merahnya, bawang putih. Ada rawit dan tomat. Setelah bumbunya wangi, kita masukkan. Daun singkongnya udah matang. Angkat. Itu tinggal buat sambal, ya, Mak? Iya, sambal tomat. Sambal tomat. Sekarang kita tinggal buat sambal tomat nih. Ada sambal apa ya enggak? Goang enggak berarti? Tergantung Mama nanti kalau Mama mau. Ya tetap ada deh. Ini kita ulek. Apa aja tuh, Mak? Biasa aja bawang merah, bawang putih nih, cabai rawit, cabai merah. Kalau tomat diiris nanti juga, ini kasih gula nanti sedikit. Nah, setelah cabai rawitnya lembut, kita cabai merahnya. Nah, cabainya udah lembut, ini tinggal tomat nanti kita iris. Tomatnya diiris aja? Iya, nanti juga halus kan. Nah, kita goreng langsung nih. Iya. Kita tumis dulu tomatnya nih karena udah diiris tadi kan. Goreng dulu. Masukkan cabe. Kita tambahkan gula merah. Ini sambalnya udah matang. Nah, tinggal angkat, kita tinggal siap-siap buat berbuka puasa. Aduh, wih, semangat. Ini emang agak lega kata tadi waktu itu kan, lega emang si adik ini. Mama udah di pinggir juga malah tambah sempit. Oke lah, yuk. Allah malah kasih tua, kita mantua lagi kalau tentu biar mati kaya. Amin, amin. Aduh, cuci tangan dulu. Cuci tangan, tuh itu nutri sendoknya udah. Agak buru-buru teman-teman. Sendoknya? Oh iya. Mau astaga, pirolong. Biar aja, biar. Riwuh, itu batalin aja lu, batalin. Batalin. Batalin apa? Dulu. Ngobatalinnya kan itu. Ya Allah. Korma mana? Duh, riwuh ini gara-gara ada si Apin. Ini bukain. Punya ada buka. Berapa ngambil? Cuma satu itu? Hah? Wah, kita barengan aja lah. Biasa, barengan aja. Gantian aja Eri sama Apin. Eri udah habis, nanti baru ada Apin. Ih, lama kali. Ih, ih. Tuh, Dek. Oh iya, Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak sabar sana. Oh, ini mah agak tua, mah. Nih. Mau tukar? Tukar gak? Tukar. Tukar sama aja. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Paling itunya aja yang beda. Mana tadi sendok Mama? Tas Bapak tadi. Ini. Oh. Itu sambalnya geser Pak sana, Pak. Ini terlalu jauh enggak sih, teman-teman? Soalnya kalau dideketin jadi enggak kelihatan makanannya. Ini terlalu besar. Bisa enggak kayak Mama gini loh? Apa? Duduknya. Ini kan jadi keluarga besar, besar silang. Besar silang duduknya. Tuh gorengnya, gerak ambilin deh. Ada mau apanya? Tuh sambalnya tuh. Enggak, ini mau paha tapi enggak ada yang pantatnya. Sambalnya teman-teman. Nih. Sedap. Ha. Itu air apa? Air apa? Itu bukan itu apa? Batok-batok itu. Ini bagian Bapak. Mana ini? Mana aja bebas. Itu
tumis daun ubinya. Itu air tehnya buat siapa itu yang gelas? Teh panas mau sok. Teh panas ubi. Coba cabut itu aja panas sekali tuh. Enggak sedang. Coba dicolok dulu lah. Panas kan? Nah, biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tulus dan singkongnya. Mau dek. Sambalnya. Ini. Yuk teman-teman. Nampak ini? Dek. Nampak ya? Nampak kayaknya. Masih haus. Timunnya cuma satu. Kurang pedas? Kurang pedas. Sambalnya? Biasanya kan ada sambal Mang Ihin. Sambalnya gak sempat ke pasar dulu. Sambalnya gak sempat ke pasar dulu. Jadi aja agak telat sedikit. Baru dibeli cabainya barusan. Petai, tadi dari pasar beli petai. Buat sahur. Tadi sahur lah. Ya Allah. Masa sahur makan petai? Sekarang aja enggak? Lah. Degrak hidung. Ya kandung aja sekarang. Mak. Tuh kan ada dalam apa, Dek? Enggak apa-apa. Ambil. Ambil. Alhamdulillah, minum. Ini buat apa ya? Siapa yang kurang dagingnya tuh? Air kayaknya. Emang kalau daging paha kan kecilnya. Cakokang itu penuh apa? Cakokak.
Apa? Lemang. Nasi. Iya. Sempit tadi mama taruh bawah. Ini deh yang ini yang ada ini. Dagingnya kasihkan A tuh. Anak-anak. Wah, emang terlalu sempit, teman-teman. Emang agak buru-buru tadi sih, jadi enggak sempat ngerapi-rapiin. Habis. Masih, Pak. Tambah ada. Aduh. Ini sambal dibakar, Dek. Habis dimakan kok. Panas ya? Panas banget. Minum air hangat. Itu pahanya? Pahanya kuat banget. Itu di perbatasan pahanya. Tandanya. Perbatasan. Di paha dan perbatasan jadi sih milik siapa ini? Perbatasan apa? Ini paha perbatasan milik si Adem. Oh. Cepat-cepat dia dapat aja. Ini kita yang cepat makannya atau bapak sama apa yang lama nih, Ma? Apa yang lama kayaknya? Lihat. Lihat. Kalau ada yang mau nanya tulangnya mana nih, lihat tuh, nah sebelah itu. Oke teman-teman, itu dia kegiatan kita kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.